Okay, assalamualaikum. Hakik Adnan di sini. Okay, jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Selain pada aku apa kereta ke pasal vlog, lain-lain lah. Pasal kereta melainkan kereta lah selaga kan. Okay, aku pun aku buat review kopi juga. Okay, sekarang ni aku nak review kopi Cedok. Okay, kopi Cedok ni sebenarnya ni dekat mesin aku beli ni. Nanti anda tengok video ni sampai habis. Okay, dia punya caption dia. Nampak dia punya caption, pula. Ada punya kata-kata lah, ngopi dulu yuk. Nampak tak? Sebenarnya kopi Cedok ni orang kata diusahakan oleh nampak macam suami isteri. Sebab aku tak sempat nak interview. Tapi aku nampak macam ni, harga dia ni RM6. Tengok dia punya besar gelas dia, RM6. Lepas tu dia dengan topping float macam tu. Gila lah, bagi aku harga dia sangat murah, sangat berbaloi. Dia harga yang murah, paling murah pun RM3 air kopi saja. Dia air kopi ni dia ambil daripada balang, balang yang macam air biasa, tapi dia ditambah-tambah sikit dia punya tu, dia punya apa, aiskrim dia punya, ada kacang, lepas tu ada apa, coklat punya sebut kat sini. Oh, memang terbaik lah. Lepas tu ada caramel cream kat sini. Kalau kita boleh tambah, ada caramel cream dengan coklat cream kat sini. So kita rasa dulu macam ni. Lemon macam ni. Okay, aku boleh kata sedap lah. Sedap. Cakap pasal sedap ni, semua kopi sedap lah. Okay, aku boleh cakap kopi ni dia tak rasa kau sangat, tak rasa mana sangat. Oh, nice lah. Dia balance sangat, kopi ni sangat balance, kopi susu ni. Tapi rasa-rasa kopi ni pun macam rasa macam kopi Hainan kat tepi jalan juga rasanya. Oh, memang sedap. Tapi dia punya susu tu rasa macam susu krim, susu condensed milk. Dia bukan susu yang susu macam apa, air dan susu apa, Dutch Lady ke apa. Tapi rasa macam susu condensed milk. Tapi dekat luar, kat kedai tu dia pakai susu ni Good Day. Tapi aku boleh totally, aku puas hatilah. Dia punya rasa ni, sedapnya ya. Bila minum tu, dia rasa kopi tu bukan dekat mulut tu, dia rasa kat tekak. Nikmatnya. Tapi tak rasa kau sangat. Kalau untuk orang yang berminat kau tu, dia kurang sikit lah kau. Tapi aku boleh kata buah hati memang sedap lah. Dia manis dia, lebih sikit manis. Sebab dia ada float, ada apa, ice cream float kat sini. Tu rasa manis tu. Lepas tu kacang dia pun sedap. So aku boleh bagi 4/5 bintang lah, per 5. So dia punya sedap tu, kalau untuk kategori yang kopi macam kedai kopi kopi darjat tu dah level macam kopi Melayu dah tu. So itu sajalah aku boleh beritahu. Dan jangan lupa share, like dan subscribe channel aku dalam tajuk terjah kopi rare. Okay, assalamualaikum.